Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanalladzi waffaq ibadal mu'minin li adali amali sholihat wa syarah sudru awliyail mutaqina bil imani maja'a bi rasulih minal hikmati wal ayat. Wa kasyafan qulubi ababihi khababal jahalati wa dhulalat wa isyaralahu minal baqiyati sholihat. Ma yatabauna bihi manazila jannat. Fadlan minhu wa ni'mata rabbuka yahlukum ayyasha wa yataharu minal makhlukat. Rahmaduhu subhanahu ala ma'lahu minal asma'il husna wa sifat. Waskuruhu ala ma'asdahu minal in'ami wa barakat. Wasyadu an la ilaha illallah wa dan syarika lah syahadatan arju biha ala darajat. Wasyadu anna sayyidana Muhammadan abdu rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafina wa qatwatuna wa imamuna wa qurati ayunina wa maulana Muhammad salatan tahfiru biadunub wa tuslihu biyal qulub wa tantaliqu biyal usub wa talinu biyal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa mansub amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun wal hadirin rahimakumullah ittaqullaha haqqa taqwahu washkuruhu farabbihum man syakara wasgalu asinatakum bidzikri fa sayyidu man dzakara wa qala ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa qamu sholata wa anfiqu mimma razaqnahum syiran wa laniyata yarjuna tijaratan tabura liyafiyahum mujrahum wa yajidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man atba nafsahu hawaha wa tamanna Allah amaniya sadaqallahu al-azim wa rasuli. Alhamdulillah kita malam ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala dengan diberikan panjang umur bitaatillah bitaati rasul. Mudah-mudahan kita semuanya tidak terputus dari bibit-bibit iman dengan mendapatkan air ketaatan hati yang terisi dengan akhlak-akhlak dan dijauhkan sifat-sifat yang hina dan hati-hati dengan kesenangan dunia yang melupakan semua akidah. Kita adalah orang-orang yang tertipu dan mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa-dosa kita Allah Ta'ala, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, keturunan kita, semua yang berkaitan dengan tali nasab atau tali darah dengan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan mafirah rahmat taufik hidayah kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan orang kota tua kita, kepada orang tua kita ini mendapatkan naungan rahmat dari Allah Ta'ala, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, dan arwah diterima di sisi Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, diluaskan rezekinya, dicabut kesusahan dan kesedihannya, dimudahkan urusannya, selamat agama dunia dan akhirat. Amin. Salawat serta salam dan puji kepada baginda Nabi Sahabat Musyafat Nabi Muhammad SAW bersama ahli keluarga dan sahabatnya semuanya. InsyaAllah kita semuanya dikumpulkan kelak pada hari kiamat di tempat majelis al-munawarah, majelisnya Rasulullah SAW, sehingga kita semuanya dapat naungan syafaat yang besar dari Nabi Muhammad SAW, dapat naungan dari benderanya Rasulullah SAW, sehingga kita tidak merasakan apa yang namanya panasnya mahsyar atau sulitnya syirat atau beratnya hisab. Mudah-mudahan kita semuanya
bisa di belakang baginda Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya yang besar kelak pada hari kiamat dan masuk di dalam surganya. Amin. Para hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini kita berbicara tentang hijrah. Orang yang beriman hijrah di jalan Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 218 Allah Ta'ala berfirman, Qawlu Ta'ala fi kitabil karim, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah atau berpindah dari negerinya dan bekerja keras di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalimat orang yang beriman dan orang yang berhijrah itu bisa berpindah dari negerinya dan bekerja keras di jalan Allah. Ini bekerja keras bukan di jalan Allah, bekerja keras atas nafsunya. Ini bekerja keras di jalan Allah. Berarti hijrah yang dimaksudkan adalah melawan hawa nafsunya. Ini hubungannya antara khauf dan aroja, takut dan berharap. Karena orang yang hijrah dan berjihad di jalan Allah ini tidak lain hanya mengharapkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu turun pada orang yang berbuat baik. Jadi tidak ada rahmat turun di orang munafik atau di orang-orang fasik, itu tidak. Rahmat, inna Allah rahmatan qaribun muhsinin. Rahmat diturunkan pada orang baik. Karena pangkat harap atau arroja'u itu dalam jumlah pangkat-pangkat orang-orang yang hijrah, orang yang salik, orang yang suluk, orang yang berjalan jalan Allah. Dan hal yang demikian keadaan orang-orang yang menuntut di jalan Allah. Jadi harus kerja keras. Jadi enggak boleh asal ngaji, asal datang, kumat ngaji, kumat tidur, kumat semua. Kumat malesnya, kumat ini. Ini sampai mati ya enggak pernah jadi orang. Dia tetap merasa dirinya sudah aman, diterima sholatnya, yang penting saya sholat sudah. Ini tidak bisa disebut orang salik. Jadi orang salik, orang suluk ini sudah betul-betul menuju untuk mencapai rahmatnya. Kalau sifat itu atau kedudukan yang tetap atau berketetapan di makom itu atau tetap dia punya harap, hal keadaan apabila dia itu mendatang yang segera hilang, maka kalau ibarat warna itu kuning, lama-lama jadi kuning emas. Nah, istiqomahnya harap, kuningnya jadi sama kuningnya, tapi kuning gemerlap jadi kuning emas. Tapi kalau harap itu hilang, turun, nggak istiqomah dia, surut imannya, jadi namanya kuning pucet. Ada kuning emas, ada kuning pucet, ini stres. Jadi kuning pucet ini stres. Nah,
Jadi orang kuning pucat itu bu, artinya pucat ketakutan. Harap gak punya itu ketakutan dia. Jadi salah, banyak dosa, banyak. Ini ketakutan terus dia. Bukan kuning yang semerbak, itu kuning yang mendapatkan keindahan itu. Maka sifat hati itu akan memiliki bagian-bagian yang seperti itu. Jadi kalau sifat hati ketakutan, ya pucat mukanya. Tapi kalau sifat tegas berani, maka merah jadi kuning emas itu. Penuh dengan wibawa, penuh dengan ketegasan, kebenaran. Tapi kuning pucat, itu alamat banyak dosa dan banyak salah. Kata orang Jawa itu kelinjutan. Ini kalau orang banyak dosa itu kelinjutan. Gak tahu, bingung karepe dhewe itu. Ya udah, mandang salah, gak mandang salah, ngaji salah, itu orang udah ketakutan, cemas. Maka sifat ilmu itu adalah bicara satu, sempurnanya harap. Jadi berharap itu sempurna. Kemudian ilmu dan amal. Jadi sempurnanya ilmu tadi dengan sempurnanya amal dan keadaan. Nah, begitu orang takut, khauf. Orang takut itu gimana? Takut di sini bukan takut miskin atau takut keadaan, hal keadaan, tapi yang dimaksudkan takut, takut siksa Allah. Jadi bukan takut dia miskin atau takut gak punya duit atau takut orang. Takut matinya sesat. Nah, itu. Kalau orang sudah takut, takut matinya sesat, takut dengan siksa Allah, selamat dia untuk beramal. Tetapi kebanyakan walakin asharun nas layak lamun. Jadi kebanyakan manusia nggak tahu. Maka disebutkan tadi yang ada hadis ini, hadis Nabi tadi, al-kayi sumban manda nafsahu lima badal maut. Jadi orang cerdas itu selalu menyediakan apa, bekal amal untuk mati. Tapi sebaliknya, al-ahmak man atbahu nafsaha hawaha wataman allah amani, ya kan, di situ ada dua. Yang satu, wataman allah jannah. Jadi orang yang bodoh ialah orang yang mengikutkan, selalu menuruti dirinya dengan keinginan hawa nafsunya, dan akan berangan-angan kepada Allah akan surga atau walallahul jannah. Jadi amalnya sedikit tapi mengharap surga, menganggap dia dengan sholat yang sedikit itu, amal ilmu sedikit, minta surga. Angan-angannya sungguh aneh. Padahal harus kerja keras di jalan Allah siang dan malam. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa qawluhu ta'ala fi kitabil karim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adau sholata wattabau sahawati fasaufa yalqauna goya. Maka digantikan mereka oleh satu angkatan yang meninggalkan sholat dan memperturutkan keinginan hawa nafsu, sebab itu mereka akan menemui kebinasaan. Ini ada
dua yang meninggalkan sholat itu. Satu, benar-benar dia meninggalkan sholat atas kekufurannya. Dia yang satu sholat benar-benar dia tidak menyembah Tuhannya, tapi menyembah hawa nafsunya. Sholat dia, tapi sebenarnya nggak nyembah sama Allah. Syarat untuk sholat, ini orang nggak sholat. Ini bahayanya orang yang Islam, orang yang beriman sholat, tapi dia sebenarnya sadar sholat itu untuk siapa, tapi dia dibuat gak sadar. Ya udah sholat kok masih nipu, udah sholat kok masih bohong, udah sholat kok masih ngawur. Ini kan bukan sholat. Ini gak sholat. Orang sholat kok malas untuk belajar ilmu, orang sholat kok masih belajar untuk di majelis. Ini orang gak sholat. Tapi dia sholat rajin kerjanya, bukan rajin ngajinya, bukan rajin dikirnya, tapi rajin mikirnya dia. Ini gak sholat ya. Nah, ini dimaksudkan tidak ada khauf, takut. Jadi sholat yang belum memiliki rasa takut. Nah, ini yang bahaya. Ini dalam surat Maryam ayat 59. Kemudian disambung dalam surat Al-A'raf ayat 169. Tadi ayat surat Maryam, sekarang surat Al-A'raf. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. Fa khalaqa min ba'dihim khalfun wa rasul kitab ya'khuduna arad hadzal adna wa yaquluna sayufaru lana. Sesudah itu datang angkatan baru atau pengganti yang baru, nama orang jahat menggantikan mereka. Mereka mempusakai kitab, dia memegang kitab, mengambil harta benda kehidupan dunia saja dengan cara yang tidak halal. Kata mereka, nanti kesalahan kami akan diampuni. Jadi berbuat, pokoknya saya dosa itu diampuni. Apa yang disebutkan di sini mengambil kitab? Artinya kitab pengetahuan umum. Jadi orang-orang yang pintar, jadi orang-orang yang ahli IT, ahli ini, ahli semuanya, itu ahli kitab juga. Tetapi dia mengambil harta itu, dengan usaha itu, dengan harta yang haram, yang tidak halal. Ini sudah. Dia menghimpun kekayaan dengan harta yang tidak halal dan mengatakan pokoknya penting saya diampuni dosa saya walaupun saya maling. Ini sekarang sudah ada korupsi, manipulasi, tipu menipu, dusta, bohong, segala macam dengan keahlian mereka. Dan bisa jadi ahli kitab ini juga dia bisa membaca kitab, mewarisi kitab, tetapi untuk mencari uang, menjual ayat-ayat Allah dan agamanya, bisa jadi. Maka diberatkan Allah Ta'ala mencela yang mempunyai kebun. Ketika ia masuk kebunnya, dia berkata, aku tidak mengira bahwa kebun ini akan pernah binasa. Jadi mengharapkan sawahnya, asetnya, sayurnya, kebunnya. Dan aku tidak menyangka bahwa saat itu akan datang, dan kalau kiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, tentu aku akan mendapat tempat kembali yang baik dari ini. Tapi sudah terlambat. Orang kalau sudah menyatu dengan dunia tadi, dengan pohon dunia, dia baru sadar kalau diambil oleh Allah. Tapi terlambat. Jadi hamba yang bersungguh-sungguh untuk datang taat, yang menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang atau maksiat, itu benar-benar ia menunggu karunia Allah akan kesempurnaan nikmat. Apa kesempurnaan nikmat? Nikmat zikir, nikmat sujud, nikmat rukuk, nikmat munajat,
nikmat puasa, nikmat berdoa, nikmat di majelis ilmu, nikmat salawat, pasti ketagihan, madhab. Jadi kalau orang sekali tempo itu sebenarnya pendusta, itu dia tidak nikmat, hanya takut. Satu saat dia terbuka dapat hidayah, takut masuk neraka, dia lari lagi masuk dalam perkumpulan. Itu orang sebenarnya munafik. Jadi tidak ada kesempurnaan, dia belum memiliki nikmat yang sebenarnya. Dia belum dapat nikmat ibadah, belum dapat nikmat berzikir, belum dapat nikmat berpikir, belum dapat nikmat duduk di majelis. Karena dia tidak ketagihan, bahkan dia mengurangi karena sakit. Jadi dia mengurangi kebaikan orang sakit. Begitu pula keadaan orang berbuat maksiat, cepat bertaubat. Maka dia itu mengharap betul-betul pintu taubat. Dan taubat itu diterima asal dia benci pada perbuatan maksiat yang dilakukan. Dan dia selalu menyukai kebaikan. Dan ia selalu mencela dan mencaci maki dirinya sendiri. Kenapa saya harus berbuat maksiat itu? Kenapa saya harus berbuat tidak bagus? Kenapa saya malas? Kenapa saya selalu berbuat dosa? Dia memaki. Dan dia terus merindukan tobat. Lidahnya basah berzikir kepada Allah untuk menyebut istighfar kepada Allah, dan terus mengakui segala apa-apa yang dilakukannya, dan dia selalu berharap pada Allah Ta'ala. Ini tempatnya yang disebutkan ar-roja, mengharap ampunan, bukan mengharap kekayaan, bukan mengharapkan selain, tapi mengharapkan ampunan dosa. Maka dengan kekuatan harap itu, kekuatannya, maka jadilah dia betul-betul berhijrah. Kalau kuat tobatnya itu hijrah, melawan hawa nafsunya, melawan meninggalkan konco-konco krunya yang tidak baik, menghilangkan semua teman-teman tidak baik, sahabat tidak baik, saudara keluarga tidak baik. Semuanya dia tinggalkan kecuali berharap agar tobatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Itu orang bertobat. Maka mereka itu berhak mengharap rahmat Allah, dan tidak dikehendaki dengan demikian itu kecuali memiliki kekhususan. Artinya pengkhususan ini, dia betul-betul mengkhususkan untuk minta berharap. Enggak berharap pada makhluk, tidak berharap pada manusia, tidak berharap pada selain Allah, kecuali Allah. Itu harapannya. Ini mengharap sama manusia, menggantungkan sama manusia, tunduk sama manusia, lengket dengan manusia, berminyak-minyak dengan manusia. Ini termasuk bukan orang yang berharap pada Allah Ta'ala. Maka orang yang berharap betul, maka dapat hak. Berhaknya harap, berhaknya harap, artinya betul-betul dia dapat hak dari Allah. Harapan itu pasti dibalas. Ini kan sungguh-sungguh.
Ini berharap, tapi orang ini menjerumuskan terus dirinya dengan maksiat yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, dan tidak pernah menyesal atas apa yang menjadi celah aibnya dirinya, dan tidak punya cita-cita untuk tobat atau kembali pada Allah. Akhirnya ngaji buat syarat saja, Jumat pokoknya ngaji, atau Rebo saya ngaji, cukup. Ini bukan orang berharap, ditolak. Jadi orang yang asal saja ditolak. Jadi yang dibutuhkan adalah harapan yang sebetul fokus. Untuk bertobat pada Allah dan kembali. Jadi kalau orang yang niat hanya seperti ngaji, asal ngaji, duduk ngaji, asal datang, ibarat dia menanam bubuk padi di aspal. Bukan di tanah yang subur, maka tidak akan tumbuh, akan tertiup angin, lepas. Cita-citanya inilah orang-orang yang tobat. Orang tobatnya orang bodoh. Jadi tobatnya orang bodoh pasti musibah, tidak tumbuh, tidak ada hasilnya, karena ditanam bukan di tempatnya yang subur. Seperti Yahya bin Mu'adz atau Mu'adz berkata, termasuk tertipunya diri yang terbesar padaku ialah berkepanjangan untuk berbuat dosa terus-menerus serta mengharapkan kemaafan tanpa penyesalan. Jadi ada orang dosa itu ya istighfar tapi gak menyesal, tapi dia terus menerus dalam kelalaian. Mengharapkan dengan kedekatan dengan Allah Ta'ala tanpa taat, artinya betul-betul meninggalkan yang dilarang. Dia tidak taat. Menunggu tanaman surga, menginginkan surga, tapi dia dengan menanam bibit neraka. Jadi perbuatannya itu neraka, tapi menginginkan surga, gitu loh. Itu tadi tanpa amal tadi yang dimaksudkan. Pertama Allah jannah, berangan-angan kepada Allah untuk surga, tetapi menanam tanaman neraka. Mencari negeri orang-orang yang taat, mendekati orang-orang taat, tapi dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Menunggu balasan tanpa amal juga. Ya untuk supaya dapat balasan, tapi gak ada amalnya. Dan bercita-cita menuju kepada Allah Azza wa Jalla serta keteledoran, kelalaian. Ini banyak sekali penghalang-penghalang ini. Jadi kuncinya harapan itulah yang bisa sampai sungguh-sungguh menuju wajaharu wajahatu fisabilillah. Ini kalau orang betul-betul menuju hijrah dan jihad dan suluk menuju harapan Allah, maka dia sampailah pada tempatnya. Engkau mengharap kelepasan dan tidak menjalani jalan-jalannya, sesungguhnya kapal itu tidak akan berlayar di atas daratan. Jadi harus menempuh labuh jalan.
rasakan bagaimana sedihnya, pedihnya orang-orang yang berharap kepada Allah Ta'ala. Kalau sekedar jalan saja, ya jalan-jalan di mall. Maka hakikat harap itu adalah suatu keadaan yang dihasilkan oleh ilmu. Jadi gak bisa orang berharap tanpa ilmu. Jadi kuncinya adalah ilmu untuk menguasai suatu keadaan, sehingga dia mengetahui betul-betul berharap ini apa, hidup ini berharap apa. Kalau gak ada ilmunya, berharap hawa nafsu. Kalau ada ilmunya, berharap ridho atau ampunan dari Allah Ta'ala. Maka dengan berlakunya harap, kebanyakan timbul dari sebab-sebab. Tanpa sebab manusia tidak akan bisa berharap. Maka hal yang demikian membuahkan sifat kesungguhan dari sebab-sebab itu, mengetahui dari hakikat harap. Coba orang punya hutang, harapannya apa? Mau bayar. Harap orang yang susah, berharap dia bebas dari kesusahan, dari hukum sebab. Begitu pula untuk mendapatkan ilmu, harus ada sebab. Sebab belajar, duduk di majelis, mencatat, mengingat, menghafal, melaksanakan, mengamalkan, dan mengingat-ingat. Itu berharap. Maka harap itu mewarisi sampai menuju suluk. Tadi hajaru, hajadu, mujahadu, mujahadah. Apa sih mujahadah? Mujahadah itu sungguh-sungguh melawan awal maksudnya dengan amal perbuatan dan rajin pada taat. Ini mujahadah. Walaupun keadaan bagaimana, berbolak baliknya hati, berbolak baliknya hidup, hal ihwal, berbolak baliknya pikiran, dia tidak peduli dengan cobaan-cobaan itu, dia tetap mujahadah, berjuang. Maka kalau sudah betul-betul di antara itu harap itu ada bentuk sifat asar, kesan. Orang berharap itu ada kesannya. Yang merasa nikmat, yang merasa enak ketika dia berzikir terus menerus menghadapkan hati kepada Allah Ta'ala. Ini hakikat harap itu nikmat, enak ketika menyebut nama Tuhannya, menyebut nama kekasihnya, siapa? Allahu Rabbul Alamin dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau selawat, ada kerinduan, nikmatnya sejuk. Ini harap. Maka merasa nikmatnya dengan bermunajat dengan Allah dan berlemah lembut, berbisik-bisik kepadanya. Pelan, halus, lembut, terasa mengalir di urat nadi, terasa mengalir di darah, terasa mengalir di otaknya, terasa mengalir pada kulitnya sampai pembuluh darahnya.
Ini mengalir rahmat-rahmat yang tidak dirasakan bagi orang yang belum berharap. Maka harus sampai menuju maqam ar-raja, kedudukan orang yang selalu berharap, baru disebut maqam ar-raja. Orang ini mendapatkan kedudukan maqam yang selalu berharap. Jadi enggak mau sama orang, mengharap sama manusia, atau dia ya sama manusia bagaimana? Oh, masa bodoh dengan manusia dia. Karena dia tahu yang diharapkan adalah Al-Malikul Mulki Dzul Jalalul Ikram, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tuh kuncinya maqam harap itu. Jadi kalau sekarang saya harap, harapan apa itu? Harapan angan-angan, tidak ada pengharapan apa, angan-angan kosong. Maka orang yang tidak memiliki maqam ar-raja atau berharap, maka turun dia lembah tertipu, dia pasti menuju kepada manusia dan banyak angan-angannya terhadap dunia. Nah, itu enggak punya harapan. Jadi sembahyangnya untuk dunia, salawatnya untuk dunia, zikirnya untuk dunia, ngajinya untuk dunia, jalannya untuk dunia. Ini orang sebenarnya enggak punya maqam harap ini. Jadi tertipu, orang tertipu. Maka dihasilkan semuanya. Mengapa ia menerima hasil dari amal itu? Karena dia mengetahui ilmulah yang menuntunkan ke harap. Ada seorang dalam satu hadis diriwayatkan oleh Zaidul Khail, Khail, Khail. Karena ia berkata kepada Rasulullah SAW, aku datang bertanya kepada engkau dari alamat Allah pada orang yang menghendakinya dan alamatnya pada orang yang tiada menghendakinya. Maka Nabi SAW menjawab, bagaimana keadaan engkau? Zaidul Khail menjawab, keadaanku ialah mencintai kebajikan dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan. Apabila aku sanggup atas sesuatu daripadanya, niscaya aku bersegera untuk mengerjakannya, dan aku yakin dengan pahalanya. Dan apabila luput bagiku akan sesuatu daripadanya, niscaya akan menggundahkan aku, membuat gelisah aku, dan aku rindu kepadanya. Jadi kalau enggak bisa beramal soleh itu gelisah. Tapi kalau orang beramal soleh itu dia dekat, boleh dapat nasihat langsung tangkap tancap, dilaksanakan, diamalkan sampai datang harap, dan dia yakin atas pahalanya gitu. Maka Nabi SAW bersabda, hadi alamatullah fi man yuridu walau aradaka lil akhra hayya hayyaka laha thumma layubali fi ayyi audiyatiha halakta. Nabi SAW bersabda, itulah alamat Allah pada siapa yang dikehendakinya, jikalau ia mengendaki bagi yang lain, niscaya disiapkannya engkau baginya. Kemudian ia tiada menghiraukan pada lembah-lembahnya yang mana engkau binasa. Jadi mencintai amal yang soleh, mencintai amal kebaikan, kebajikan, dan
berteman, berkawal dengan orang-orang yang memiliki ilmu kebajikan, yang mengerjakan amal saleh. Inilah alamat Allah. Dan setiap mendengar nasihat sekecil apapun dan selalu ingin mendekat kepada orang-orang soleh itu, dan dia mengamalkan, segera dia mengerjakannya dan yakin dia dapat pahala. Itulah yang disebut alamatul fiman yuridu lau aradaka lil ukhra. Jadi alamatnya Allah itu ditempatkan orang-orang yang beramal soleh. Jadi maka sesungguhnya Nabi SAW telah menyebutkan alamat, artinya tanda orang yang dimaksudkan dengan dia berbuat kebajikan. Itu tanda-tanda orang yang dicintai Allah, tanda-tanda orang mengenal Allah, tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah, tanda-tanda orang itu sudah dipelihara oleh Allah dan dapat ridhonya Allah. Maka barang siapa mengharap bahwa dia dimaksudkan dengan kebajikan dan bukan alamat-alamat ini, selain itu, maka dia golongan orang yang tertipu. Nah, jadi kalau orang tidak bisa berbuat baik dan selalu kejahatan dan berbuat buruk, maka dia orang tertipu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu memiliki berharap dan berjalan, hijrah, meninggalkan sesuatu yang buruk, jihad, mujahadah dengan sungguh-sungguh, menjalankan perintah Allah dan sungguh-sungguh menuju jalan Allah, dan yakin itu mendapatkan pahala, insya Allah akan sampai tujuan harapan itu, hakikatnya maqam ar-raja'u. Mudah-mudahan berbicara tentang jihad dan hijrah untuk malam ini bisa dimengerti dan diamalkan, sungguh-sungguh berjalan menuju jalan Allah tanpa membatasi dari segala kebaikan-kebaikan, tanpa membatasi dengan waktu-waktu yang tertentu, atau nuruti malas, nuruti tidak pernah berpikir mati dan tidak punya bekal mati, itu dilawan, namanya mujahadah untuk mendapatkan maqam ar-raja'u, berharap kepada Allah. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan na'imin wa syakirin, hamdan ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi wajhikal karim wa adhimu sultanik. Allahumma aksim lana min khasyatik ma takhulu bi bainana wa ma'asik, wa min ta'atik ma tubalighu min jannatik, wa min al-yaqin ma takhulu bi alayna masaibat dunya, wa mati'na bi asma'in absarina ma ahyaitana wajal warisa minna wajusarna ala man dalamana wasarna ala man adana wa tajal musibatana fi dinina wa tajal dunya akbarhamina wa mablagu ilmina wa la tusrat alayna bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawalana fi man dawallait wa bariklana fi ma'atait wa kina bi rahmatika sarra ma'kadait fa inna kataqti wa layidu alayk fa inna ni man walayit wala yaiji man adait tabarak tarbana ta'alai falakal hamdu ala maqadir. Nastaghfiruka natubu ilaik, nastaghfiruka natubu ilaik, nastaghfiruka natubu ilaik. Allahumma taqbal hadhi da'wati wa salati wa ijabah wa fina bil amilan bilakati salihat wa tunana bil khatimah sanat inil mamat inna kalakul syan qadir wa sallamu ala sumamati nabi lu nabi khair khalki wa ala alihi wa sallam bifadli subhana rajati masyifin wa sallamu ala musyafin alhamdulillahi rabbil alamin bisri nabi wa nabi sri fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.